pribadi beliau sekiranya benar, kerana saya pun tak tahu betul ataupun tak betul. Dan ianya agak pelik kerana pada tahun 1999 semasa beliau bertanding sekalipun, kita pun telah berada di dalam barisan alternatif bersama dengan DAP. Ya. Lalu saya punya pandangan, kalau kita nak tahu sama ada sesuatu itu bercanggah dengan dasar Islam ataupun dengan perlembagaan PAS, maka rujukan kita adalah Majlis Syura Ulama. Ya, dia memberitahu bahawa kerjasama dengan orang bukan Islam mengikut sejarah Rasulullah SAW adalah dalam keadaan di mana orang Islam yang memimpin. Ya. Tetapi kalau kita lihat pada sejarah Rasulullah SAW, memang ada berbagai-bagai peringkat. Di kota Madinah memang benar tahaluf siasi yang dilakukan ataupun kerjasama yang dilakukan di antara orang Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan orang Yahudi dan orang musyrikin di Madinah, telah mereka menerima kepimpinan Rasulullah sebagai pemimpin utama. Tetapi di kota Madinah, dalam kisah sebagai contoh, bila Rasulullah SAW kembali daripada Taif, Rasulullah meletakkan diri baginda di bawah perlindungan seorang sahabat mendiang bapa saudaranya yang bernama Mat'am, ya, bin Adi kalau tak silap saya lah. Dan pada ketika itu, orang yang bukan Islam memimpin ataupun mempunyai kuasa ke atas diri baginda SAW. Kerana bila nak masuk ke Mekah daripada Taif, kalau tak letakkan diri di bawah perlindungan Mat'am bin Adi ini, maka orang Quraisy akan membunuh Rasulullah SAW. Maka Mat'am bin Adi pergi ke Kaabah dengan dua orang anak lelakinya, siap dengan pedang dan mengisytiharkan bahawa Muhammad di bawah perlindungan kami. Maknanya Rasulullah di bawah jagaan orang bukan Islam. Ya, lalu ini merupakan keadaan dan peringkat-peringkat perjuangan. Begitu juga dengan hijrah yang pertama. Bila orang Islam pergi berhijrah, melarikan diri daripada penindasan, pergi ke Habsyah, di mana mereka meletakkan diri mereka di bawah penjagaan kerajaan Najasyi, ya, Negus of Abyssinia, Habsyah. Dan Rasulullah SAW memesan kepada mereka, pergilah kamu ke Habsyah kerana di situ ada seorang raja yang adil. Ya, raja yang adil itu orang Nasrani. Maka orang Islam letak diri mereka di bawah perlindungan dan kepimpinan Raja Najasyi pada ketika itu. Ya. Lalu inilah sebabnya kalau kita nak tahu, saya bukan ulama, ya, lalu saya pun tak bolehlah nak membuatkan fatwa ya ataupun tidak, tetapi setakat mana yang saya tahu dan penjelasan yang diberi oleh ulama-ulama dalam majlis syura ulama telah menjelaskan bahawa dalam soal tahaluf siasi ini, kita kena lihat pada keadaan dan realiti yang terpenting. Akhirnya matlamat perjuangan kita tu kita tak gadai. Dan di sini dalam soal tahaluf siasi di antara PAS dan DAP dan PKR, perlembagaan PAS tetap sama. Ya, apa yang kita setuju bersama. Apa yang kita tak setuju, we agree to disagree. Dan kita terus atas agenda parti masing-masing. Ya, maka kita tidak menggadaikan dasar perjuangan kita seperti mana yang terkandung di dalam perlembagaan parti.